Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video ulasan di Aman, yang mana hari ini saya akan ulaskan peranti Realme GT Neo 2 5G. Peranti Realme GT Neo 2 ini adalah antara peranti dalam siri gaming, boleh kata gaming lah, ataupun cubaan Realme dalam peranti gaming untuk bersaing dengan peranti-peranti seperti Nubia, Black Shark dan lain-lain lagi. Antara perkara menarik mengenai GT ini juga adalah mereka memfokuskan kepada rekaan yang lebih unik, prestasi yang berkuasa pada harga lebih mampu milik dan juga sistem penyunjukan yang lebih bagus berbanding dengan model-model peranti mereka yang sebelum ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum saya mulakan ulasan, anda boleh lihat spesifikasi peranti ini di skrin sekarang. Baiklah, untuk ulasan ini seperti biasa saya akan menceritakan 5 perkara yang saya suka dan juga tidak suka mengenai peranti ini. Perkara pertama yang saya suka mengenai peranti ini adalah skrinnya. Skrin yang besar 6.62 inci panel AMOLED ini mempunyai sokongan kadar segar semula 120Hz beresolusi Full HD+ dan juga menyokong HDR10+. Tetapi untuk HDR10+ ini, ia tidak menyokong di Netflix. Sebaliknya, Netflix hanya terhad pada Full HD+ sahaja, dan pada YouTube bolehlah nak cuba mainkan video-video HDR10 tapi kandungannya agak terhad. Apa yang menarik dengan skrin ini adalah 120Hz nya yang cukup konsisten, lancar dan sentiasa pantas, tidak seperti peranti Realme sebelum ini. Saya menatal dan menggunakan peranti ini untuk harian saya, kerja-kerja harian saya. Semuanya memuaskan tanpa ada sebarang masalah lengah masa ataupun tersangkut-sangkut. Kecerahan pada skrin ini juga agak menarik dan pada hemat saya ini adalah antara skrin terbaik untuk sebuah peranti dalam harga sekitar RM2,000. Cuma masalah pada skrin ini adalah saya tidak suka akan warnanya yang kadangkala sedikit pudar dan kadangkala dia rasa ada macam sesuatu yang kurang. Mungkin sebab tak ada Dolby Vision ataupun mungkin dia tidak cukup mempunyai nilai HDR yang saya lebih sukakan. Baiklah, perkara kedua yang saya suka mengenai peranti ini sudah semestinya prestasinya. Sebelum saya cakap lagi mengenai prestasinya, saya nak beritahu satu fakta menarik mengenai peranti ini. GT Neo 2 mempunyai sistem penyunjukan dengan gel berlian. Ya, diamond gel cooling system. Macam itulah kononnya dia ada macam thermal paste ke apa benda lah antara peranti dan juga sistem penyunjukan mereka untuk memastikan peranti lebih sejuk berbanding dengan pesaing. Dan saya boleh katakan, tak tahulah gimmick Realme ni betul-betul ke ada gel berlian ke tak, tapi betul-betul peranti ini memang sejuk apabila bermain permua. Saya bermain permua Asphalt 9 hampir 2 jam, tiada masalah lengah masa, tiada masalah memanas. Saya bermain Genshin Impact juga, mempunyai prestasi yang sangat memuaskan. Memang saya sendiri terkejut dengan kemampuan peranti ini yang boleh bermainkan Genshin Impact pada tetapan grafik yang paling tinggi. Call Mobile, PUBG semua tiada masalah dengan peranti ini. Lebih menarik, apabila saya dah habis main permua, pergi ke skrin utama, buka aplikasi lain, peranti masih tidak memanas dan juga peranti masih lagi sejuk dan juga tiada lengah masa. Itu antara perkara kedua yang saya suka mengenai peranti ini. Baiklah, seterusnya perkara ketiga adalah ketahanan bateri. Peranti ini mempunyai ketahanan bateri yang agak menakjubkan dan untuk tahun 2021, peranti yang berprestasi seperti ini, bila banyak bermain permua, mendengar muzik, men-stream video, menggunakan kamera, SOT 6 jam adalah satu tahap yang saya kata agak cemerlang. Kemudian dengan penggunaan yang sedikit lebih ringan seperti lebih aktif di media sosial, 8 jam hingga 9 jam SOT juga tidak akan menjadi masalah untuk peranti ini. Dan bahan pula peranti ini menyokong pengisian pantas 65W, yang mana sekitar 45 minit tidak sampai 1 jam pun peranti ini boleh dicas daripada 0% hingga 100% dengan sekelip mata begitu sahaja. Baiklah, saya sudah pun bercakap mengenai 3 perkara yang saya suka mengenai peranti ini. Ini adalah 2 perkara yang saya tidak suka mengenai Realme GT Neo 2 pula. Realme UI. Realme UI ni saya tahu dia berasaskan ColorOS dan kita tahu Oppo dan ColorOS dicuba bergerak ke arah Android asli yang nampak lebih ringan, lebih mesra pengguna, lebih banyak fungsi dan ciri Android asli diintegrasikan dengan sistem dan aplikasi sistem daripada Oppo sendiri dan juga Realme sendiri. Jadi pengalaman penggunaan tu rasa menarik. Tetapi apabila OnePlus pun dia nak pakai ColorOS punya sistem, dia rasakan dalam pasaran sekarang terlalu banyak peranti yang ada ekosistem yang sama ataupun sistem operasi yang sama. Jadi dia rasa kadang sedikit keliru dan juga membosankan. Buatkan saya rasa saya kurang enak menggunakan Realme UI ini. Tetapi Realme UI tidak ada masalah yang teruk pun. Sepanjang saya menggunakan peranti ini dengan Android 11 dan di beberapa negara juga dah terima dah pun Android 12,
peranti ini mempunyai prestasi yang cukup baik. Memang betul saya nampak macam Andrew Ashley, cuma dia dah tak nampak macam satu peranti yang ada keunikan tersendiri dengan sistem operasi tersendiri. Sebaliknya nampak macam satu peranti yang hanya menjedamakan semula sistem operasi orang lain. Itulah antara apa yang saya tak suka mengenai peranti ini. Dan yang terakhir adalah kamera. Kamera peranti ini bukan teruk, dia bagus. Tapi untuk peranti yang apabila kita dah menghabiskan duit sehingga RM2,000, mestilah kita nak rasakan kamera yang lebih berkualiti. Masalah kamera pada peranti ini hanyalah pada video sahaja, yang mana dia terlampau lembut, kadang-kadang warna yang terlampau pudar dan tidak mempunyai fokus yang cukup baik berbanding dengan fungsi fotografi pada peranti ini. Tapi kita cuba lihat balik apa yang Realme cuba fokus pada peranti ini. Pengalaman penggunaan yang seimbang untuk semua. Skrin yang baik, pembesar suara yang baik. Oh ya, cakap pembesar suara, saya nak tambah satu yang saya suka. Pembesar suara stereo pada peranti ini memang cukup enak, cukup kuat, cukup lantang. Saya dengar muzik, saya tonton filem pada peranti ini memang memberikan pengalaman yang memuaskan. Kita perlu lihat balik apa yang Realme cuba fokus pada peranti ini, iaitu penggunaan yang lebih seimbang pada harga yang lebih mampu milik. Prestasi yang pantas tanpa masalah memanas. Kamera yang okey saja tapi ada sedikit masalah video. Standard lah untuk semua peranti yang harga lebih kurang ini kan, betul tak? Kalau nak video yang lebih hebat, mestilah kita akan beli telefon yang berharga RM3,000 dan ke atas. Ataupun peranti yang betul-betul fokus untuk video. Ini adalah peranti untuk semua. Prestasi, pembesar suara yang sedap, kamera yang baik, skrin yang pantas dan lancar, bateri yang tahan dan pengisian pantas yang cukup memuaskan untuk peranti yang berharga RM2,099 ini. Jadi, adakah peranti Realme GT Neo 2 ini berbaloi untuk dimiliki untuk semua orang? Harga RM2,099, set harga 870, 12 tambah 7GB RAM, 256GB storan dalaman UFS 3.1, prestasi yang gila, pembesar suara yang enak. Ini adalah antara peranti Realme yang saya sukakan untuk tahun 2021. Saya jarang ulaskan peranti-peranti Realme seperti ini dan ini adalah antara peranti kegemaran saya pada tahun ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman Zahar akan datang. Assalamualaikum.